Kali ini kita akan membuat cireng sederhana. Bahan yang dibutuhkan tepung terigu, saya menggunakan 6 sendok makan. Kemudian tepung kanji, saya menggunakan 12 sendok makan. Jadi perbandingannya 2:1. Kemudian bawang putih dan merica saya haluskan seperti ini. Garam, kemudian bisa ditambahkan kaldu bubuk, bisa opsional sih. Nah, sekarang kita mulai membuatnya. Pertama kita menumis bawang putih. Kita tambahkan air. Kita tambahkan garam dan merica. Kita matikan, langsung tuang ke campuran tepung tadi. Kita campurkan tepung terigu dan kanji tadi sampai teraduk seperti ini. Kemudian panas-panas kita tuangkan air tadi. Kita uleni terus sampai kalis. Lalu kita bentuk. Kita cetak semua, kemudian kita goreng. Setelah dibentuk, kita goreng cireng menggunakan api yang sedang, jangan terlalu besar. Cireng siap disajikan dengan saus atau dengan saus kacang.